struktur organisasi. Organisasi pelindung. 1. Pemerintah Provinsi Papua. 2. Majelis Rakyat Papua. Pembina yang pertama, Bapak Yoel L. Mulai SH. Yang kedua, Ibu Helena Humbi SH. Yang ketiga, Bapak Saud Elopere SH. Yang keempat, Bapak Nasar Putih SE. Badan Pengawas Organisasi, yang pertama Tuan Agus Logo. Yang kedua, Tuan Meki Wetipo SIP. Yang ketiga, Tuan Yamet Bumi. Yang keempat, Tuan Eli Siro. Kita akan masuk dalam prosesi pelantikan. Dan bagi badan pengurus yang akan dilantik, yang saya sebutkan namanya agar dapat mengambil tempat di depan. Yang pertama, Ketua Umum Anies Lengka AMBT. Yang kedua, Sekretaris Umum Meki Ikinia. Yang ketiga, Bendahara Umum Jane Troce Tegai SE. Yang keempat, Ketua Bidang 1 Omius Ingiba. Ketua Bidang 2 Yopius Sungki. Wakil Sekretaris Wakil Bendahara Onis Lenda. Bidang Kerja Organisasi. Bidang 1 Pengembangan Organisasi. Ketua Yefta Lengka. Anggota Samuel Luka. Yang ketiga, Henny Kaloli, Alexander Lengka, Iriyanti Aceh. Bidang 2 Advokasi Hukum dan HAM. Ketua Salina Wetipo. Anggota Henny Wenda, Oder Pawika, Justinus Mabel, Yosvia Elopere. Bidang 3 Rehabilitasi dan Pemulihan. Ketua Aperau Kiwa. Anggota Yesman Payage, Wilemus Lengka, Lea Logo, Elpi Dabi. Bidang 4 Penelitian dan Analisis Data. Ketua Alfreda Jikwa. Anggota Simon Doga, Levi Huka, Valen Epa. Bidang 5 Publikasi dan Dokumentasi. Ketua Agus Pabika. Anggota Akia Wenda, Hendrik Hiluka, Marcelin Epa, Elizabeth Eloberi. Bidang 6 Humas dan Informasi Pendataan. Ketua Septimus Koisba. Anggota Kuli Hiduka, Devota Wetapo, Yules Wetapo. Bidang 7 Pembinaan Mental dan Spiritual. Ketua Hermina Mabel. Anggota Etius Meaga, Merlin Lengka, Hebron Kaloli. Bidang 8 Pengawasan dan Pemberantasan. Ketua Ronald Robert Barangsano SH. Anggota
Peres Pabika, Eren Kaloli, Samuel Wanti. Bidang 9, medis dan konsultasi. Ketua Selvi Surabut, anggota Agustinus Kuaga, Elison Kuaga, Maigan Laura Onikleo, Elizabeth Kebe. Bidang 10, pendidikan dan pencerahan. Ketua Francis Omega Kugoya, anggota Koteka Wanti, Samuel Wonerenga, Edison Meo. Shalom. Shalom. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan April tahun 2021, bertempat di Hotel Home Tanah Hitam, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saya Gubernur Provinsi Papua melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai badan pengurus solidaritas anti miras dan narkoba atau SAM Provinsi Papua. Pertama, saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi-misi pemerintah daerah sesuai dengan Perdasi nomor 15 tahun 2013. Kedua, saya percaya bahwa saudara-saudari mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan dalam organisasi. Ketiga, saya percaya saudara-saudari akan menjunjung tinggi persatuan dan kerjasama serta melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Sebagai perwujudan, maka dengan pelantikan ini, saudara-saudari telah sah menjadi pengurus solidaritas anti miras dan narkoba KOSAM Provinsi Papua tahun periode 2020-2023. Tahun 2021. Pelaksanaan pelantikan ini disaksikan oleh pihak-pihak yang bertindak sebagai saksi dalam pelaksanaan pada tanggal 15 April tahun 2021. Kami mengundang pemerintah daerah. Terima kasih.